Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amril yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wa ala alihi dan salawat dan salam semoga diberikan kepada keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Wahumul azkiyahu. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu keluarga Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ya Allah. Wasahbihi dan salawat salam juga semoga diberikan kepada sahabatnya. Siapa mereka sahabat Nabi? Wa huwa man ijtama'a bi badanihi mu'minan. Dia adalah orang yang berkumpul di badannya dengan badannya kepada Nabi, badannya berkumpul sama Nabi mu'minan dalam keadaan beriman. Bin nabiyina, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kumpul beriman. Jadi kalau kumpul enggak beriman, enggak. Kumpul enggak beriman, enggak. Jangankan ya, yang bukan keluarga, yang keluarganya kalau enggak beriman, musuhin kagak. Ya, Banu Naufal, Banu Syams, itu kan masih ada keluarga, tapi enggak dimasukin. Kenapa? Karena dia musuhin. Jadi kita keluarga tapi musuhin kita, gimana? Tidak di dalam, enggak masukin. Jadi beriman bin nabiyina, dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal bi'sati, setelah dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Fi hali hayatin, pada keadaan hidup. Jadi masih dalam keadaan hidup sahabatnya. Kullun, semuanya fil ardi, di bumi. Itu semuanya adanya di bumi, bukan di langit, di bumi. Sawa'un, ya, sama ada ya, baik keadaannya gitu. Rawa'an husya'an awla, dia meriwayatkan dari Nabi sesuatu ataupun tidak. Diriwayatin atau enggak, yang penting ketemu Nabi, dia beriman, sahabat. Wasawa'un, dan sama ada, sama saja. Kanat adalah ya, itu kanat adalah muddatul ijtima'i, masa berkumpulnya, tawilatan au qasiratan, walau sa'atan, lama atau sebentar, lama atau pendek ya, sebentar maksudnya, walau sa'atan, sekalipun satu ya saat. Kalau ini bukan jam, saat, walaupun satu saat, seberapa waktu. Ya, kata guru saya Kiai Syarifuddin, kalau umpama kita ngelihat dari sana, waktu saya ngaji kitab Matan Baikunin, oh, beliau saya hatan ke kitab Sarah Baikunin, Sarah kitabnya, kitab guru saya juga, Kiai Muhajirin guru beliau juga, sampai hatan. Kata beliau lagi jelasin ini, sekalipun dari kejauhan itu siapa tuh? Nabi. Saya beriman kepadanya. Jadi sahabat. Jadi sahabat. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena nurnya Nabi sangatlah terang. Ya, kita lampu kayak begini kan. Lampu yang terang yang di sini, yang sebelah sana enggak keterangan. Tapi kalau lampu Nabi mengalahi matahari. Anta syamsun, anta batu. Pauka nur, di atas nur.
Ya. Nanti. Walau khairu mumayyizin, sekalipun belum tangis. Umurnya 3 tahun, 2 tahun ketemu Nabi. Nanti udah gede itu. Wow, apa? Itu jadi sahabat Nabi. Udah gede pun juga itu menjadi sahabat Nabi. Sebutnya sahabat kecil. Masih kecil udah ketemu Nabi. Nah, itu jadi permasalahan tuh ketika dia meriwayatkan hadis. Bagaimana hadisnya? Orang yang masih kecil ketemu Nabi, belum tamyiz. Ini berbeda pendapat ulama, tapi jumhur ulama mengatakan kullu sahabiyyin udul, seluruh sahabat itu adil, sekalipun sahabat kecil. Kenapa? Mulianya Nabi. Mulianya Nabi, pernah ketemu Nabi. Ajma'ina, sekaliannya ta'kidun li ahli wa sahbihi. Itu ta'kid bagi lapas ahli, keluarganya, wa sahbi dan sahabatnya. Semuanya keluarga Nabi, semua sahabat Nabi, semua at-tabi'ina lahu, orang-orang yang mengikut kepada mereka, eh sahbi, artinya sahabat, bi'ihsanin, dengan baik, eh maksudnya bi'imanin, dengan iman, walau usatan, sekalipun maksiat. Yang penting dia beriman sekalipun maksiat. Ya, manusia memang enggak ya, lepas dari maksiat. Asal jangan sengaja dah maksiat aja. Jangan sengaja. Biarin aja, jangan maksiat jauh. Ila yaumiddin, sampai hari agama, maksudnya hari kiamat. Ail jaza, hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitulah hari kiamat sampai nanti. Wal ghuradu istimraru rahmati wa tahiyyati daiman, dan tujuannya, maksudnya adalah istimraru rahmati, terus menerus rahmat Allah, wa tahiyyati, dan penghormatan Allah, daiman senantiasa, terus menerus, maksudnya begitu tuh, ila yaumil qiyamah, hingga itu namanya goyah. Goyah tuh ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat terus menerus. Wa illa, jika Allah tidak begitu goyahnya, fala tasqutil kal goyatu, maka tidak sah goyahnya itu. Kenapa? Li anna sawaba salati wa salami la yanqati'u abadan. Karena bahwa pahala salawat dan salam enggak putus selama-lamanya. Enggak putus. Walaysa thawabu yastamiru ila yaumiddin tsumma yadhhabu, dan tidaklah pahala itu terus menerus sampai hari kiamat kemudian hilang. Enggak begitu, enggak, terus saja pahalanya enggak hilang sampai nanti, sampai diberikan kepada yang punyanya, yang melakukannya. Ada salawat, hebat, banyakin kita salawat. Majelis kita salawat malam minggu, masya Allah, luar biasa. Sekarang kita boleh ya biasa-biasa ya, nanti kita akan tersenyum. 1000 salawat, kan jarang kita baca 1000 salawat. Bagusnya sih setiap hari ya. Bagus setiap hari 1000, ini daripada kagak seminggu sekali deh. Ya silakan ya. Kita punya majelis tuh malam minggu baca 1000 salawat. Silakan hadir bagi yang ingin hadir. Setelah itu kita baca hikam. Untuk kamu hitung pahala, waduh, nggak muat, nggak muat. Ya, kita nggak bisa 1000 ya. Setiap hari, seminggu sekali 1000 dah. Tapi insya Allah ntar akan baca kita walaupun berapa di hari-hari yang berikut. Saya yakin itu. Amma ba'du, adapun setelah itu, ay ba'dama taqadama ma taqadama, apa ya, setelah apa yang telah terdahulu, minal basmalati, daripada bismillah, walhamdalati, alhamdulillah, wa ghairihima, dan lain keduanya, fahadha, maka ini ail hadiru, yang hadir fil akli, di akal,
minal alfazi daripada lapas-lapas ad-dalati yang menunjuki al-ma'ani atas makna. Jadi berarti beliau di sini beliau belum tulis nih. Beliau berarti nulis ini ya mukaddimah dulu yang beliau tulis. Baru nulis ini. Orang ngarang kitab itu kadang mukaddimahnya belakangan, kadang udah nulis duluan. Ada yang nulis mukaddimahnya belakangan. Kalau mukaddimahnya belakangan ya berarti bahasanya bukan fahaza, bukan al-hadir fil akli, fahaza hadza mukhtasar. Fahaza maka ini al-hadir fil akli yang hadir di akal, minal alfaz daripada lafaz-lafaz adalah yang menunjukkan alal ma'ani atas makna, berarti belum ditulis. Apa? Ya, mukhtasar ini belum ditulis. Jadi beliau mukaddimah dulu ditulis baru isinya. Memang begitu. Saya pun pengalaman bikin kitab dulu. Iya. Isinya dulu saya tulis, mukaddimahnya belakangan. Macam-macam orang model nulis. Dan orang bikin kitab itu izin Allah. Seperti ini izin Allah. Orang bikin kitab itu izin Allah. Karena enggak sembarang orang bisa bikin kitab. Apalagi orang sibuk tapi bisa sempat bikin kitab. Itu adalah satu kemuliaan dari Allah. Bahkan dikatakan ada sampai ya, salah satu daripada karomah. Karangannya banyak tapi dalam keadaan sibuk itu salah satu karomah. Enggak boleh kita pungkiri. Imam Nawawi karomah bikin kita. Termasuk wali beliau. Bayangin kita banyak wali. Jangan kita pungkiri. Apalagi kitabnya bahasa Arab. Cerdas berarti dia. Berarti dia cerdas. Hebat. Begitu pula ulama-ulama yang lain. Ulama Indonesia banyak yang mumpuni. Syekh Mahfuz At-Tirmidzi juga itu. Iya. Hebat, banyak karangannya. Sampai berjilid-jilid. Manhaj Zawi Nazar itu. Ulumul Hadis, beliau punya karangan. Masya Allah, luar biasa. Itu daripada ya, gerakan Allah. Allah kasih orang bisa bikin kitab. Kan enggak sembarangan bisa bikin kitab. Apalagi dengan bahasa Arab, Masya Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, enggak bisa. Dan ada ulama mengatakan di antara tanda keulamaan seseorang adalah punya kitab. Di antara tanda itu baru benar-benar ulama. Ada yang mengatakan begitu. Saya pernah baca itu. Satu literatur mengatakan itu. Tandanya seorang ulama, dia punya kitab. Itu baru benar-benar ulama. Tandanya ulama secara zahir maksudnya. Jadi kita jangan nafikan kalau orang mulai bisa bikin kitab itu, Masya Allah, luar biasa. Mukhtasar. Jadi ini mukhtasar ringkasan aikonilul lafzi sedikit lafaz fi usuluddin dalam dasar-dasar agama. Wa huwa asyraful ulumi mutlaqan. Dia adalah paling mulia ilmu-ilmu secara mutlak usuluddin. Ada yang namakan usuluddin ilmu kalam. Ya. Ada yang menamakan ilmu ya teologi. Tapi ada yang membedakan artinya ada yang membedakan ilmu teologi dengan usuluddin. Li'annahu yabhasu amma yatawaqqahu al-imanu 'alaihi wa sama wa tamamu
karena bahwasannya dia itu usuluddin membahasnya, ya bahasu membahasnya. Amma tentang sesuatu ya tawakkaful imanu, terhenti oleh iman alai atasnya, atas ilmu itu, wa tamamu, dan sempurna iman terhenti atas ilmu itu. Jadi kalau kita enggak belajar itu ilmu usuluddin, iman kita dipertanyakan. Dipertanyakan iman kita. Usuluddin itu mesti belajar. Ya. Enggak boleh enggak sifat ya 50 itu harus tahu. Enggak boleh enggak tahu. Mesti tahu. Sifat 50 masih tahu. Kita apa aja tuh kita tahu, enggak tahu dalilnya, itu namanya taklid. Orang taklid itu imannya ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan sah pun ditafsir lagi sah. Ya, imannya sah ya kalau dia ya sah. Ya. Jadi taklid itu dia mengetahui. Jadi taklid itu dia mengetahui yang 50 tanpa dalil taklid. Yang tahu dari seseorang. Ya, dia tanpa dalil, kalau di sini dia tanpa dalil. Jadi dia mengetahui yang sifat-sifat yang 50. Apa itu sifat-sifat yang 50? Ya. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah. Ya. Satu harus bagi Allah jaiz, jadinya 41. 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil bagi Nabi, 1 yang jaiz bagi Nabi, 9 jadinya ya 50. Ini kalau dia tahu ini yang 50 tanpa dalil namanya taklid. Taklid. Iman orang yang muqallid itu selisih paham para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Waduh. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Nah kita gimana nih? Itu yang apa? Bagaimana itu enggak apa? Maksudnya tahu. Itu yang tahu, bagaimana yang enggak tahu? Santri aja kadang lupa ya. Bagaimana yang bukan santri? Itu enggak boleh enggak tahu. Nah, orang tua kita dulu tuh benar. Ada pengajian tuh dari rumah ke rumah. Wujud artinya ada. Wujud kita bagus. Masya Allah. Bagus sih itu, bagus banget tuh. Tapi sekarang pengajian ibu-ibu udah enggak ada yang begitu. Bagus banget. Nah, kita itu jangan sampai kita enggak hafal. Jangan sampai. Insya Allah nanti di sini akan dibahas walaupun enggak banyak. Sekedar yang wajib aja insya Allah nanti akan kita bahas nanti di sini insya Allah. Ini kitab ini kecil tapi lengkap untuk perduain. Maka saya pilih kitab ini karena ini bagus sekali kitab ini, lengkap sekali. Penjelasan tentang hajinya pun masya Allah luar biasa, lengkap sekali. Wa jumlatu ay fi ba'di masailah min furu'ihi ya wa jumlati wa jumlatin ya ay min ay fi ba'di masailah min furu'ihi, dan satu jumlah artinya pada sebagian masalah-masalah daripada cabang-cabangnya ay dini cabang agama wa ya yaitu ma yata'allaqu sesuatu yang berkaitan bil qurbati ilallahi ta'ala dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, kurban mendekat diri, maksudnya ibadah ala madhabil imami atas mazhab imam al-Quraishi ya, imam Quraishi, orang Quraish al-Muqtalibi, marganya Muqtalib ya, al-Muqtaki yang berjumpa ma'an Nabi bersama Nabi Muhammad SAW
fi jaddi, pada kakeknya Nabi As-Salisi yang ketiga, Abdi Manafid, Abdi Manafid. Jadi ketemu Nabi kita, ya keturunannya, dengan Imam kita Syafi'i di Abdi Manaf. Wa huwa Muhammad ibn Idrisa ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn Sa'id ibn Abi Yazid ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Manaf al-Jaddi Tasi'il al-Imam wa Salis li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad, putranya Idris, putranya Abbas, Abbas putranya Utsman, Utsman putranya Syafi', Syafi' putranya Sa'id, Sa'id putranya Abi Yazid, Abi Yazid putranya Hashim, Hashim putranya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putranya Manaf, Abdul Manaf, Abdul Manaf kakek yang kesembilan bagi Imam Syafi'i, dan kakek yang ketiga bagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi masih ada keturunannya tuh mazhab kita Imam Syafi'i sama Nabi SAW. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, nisbatun li Syafi'in al-Madzkuri, nisbat kepada Syafi'i yang tersebut. Fa innahu, maka sesungguhnya beliau Syafi'i, ya, yang Nabi, yang Imam Syafi'i nisbat kepada beliau, beliau itu sahabi, ibnu sahabiyyin. Beliau adalah sahabat, anaknya sahabat. Masyaallah. Jadi anaknya sahabat, babanya sahabat. Jadi anak mulia, orang tua mulia. Ibnul Karim, Ibnul Karim. Anak mulia, anak mulia. Bapaknya mulia, anaknya mulia. Nah, kita bikin sekarang. Jadiin kita mulia, jadiin apa? Akhlaknya biar bagus. Akhlaknya biar bagus. Nafsunya jangan diturutin, ya. Belajar ilmu dan amalkan ilmu. Kita bikin tuh keturunan mulia dari kita. Ntar kalau kita yang bagus, insya Allah anak kita bagus. Wa fihi tafa'ul li syafa'ati, itu adalah tafa'ul untuk syafa'at. Jadi memang kita begitu bagus. Tafa'ul, optimisan. Jadi beliau makanya menamakan Syafi'i tafa'ul kepada, ya, kakeknya Syafi'i tafa'ul. Ya, nama saya Suherman tafa'ul. Orang Betawi namanya Suherman, orang Sunda Suherman. Pantes. Iya, pantes. Betawi Suherman. Dulu orang-orang bilang saya namanya Sulaiman aja. Guru ngaji saya bilang Sulaiman aja, dulu Suherman. Jadi tadinya apa? Pulang pergi haji, ya, engkong menyai, nyai ipe, ya, engkong haji sopan, pulang pergi haji, nyai ipe. Nah, ya, pulang pergi haji, emak saya lahiran, bingung namain siapa. Kata beliau, gue punya pemimpin haji namanya Dr. Suherman. Dan namain, ya dan namain, gampang aja tuh. Karena cinta sama ulama. Jadi kalau kita pengen punya anak ulama, cinta sama ulama, jangan benci. Sama siapapun jangan benci. Sekalipun kita berbeda, umpama, jangan benci. Kuncinya, ingat, jangan benci. Jangan kita benci. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Banyak orang yang tafa'ul. Imam ini, pengarang kitab ini tafa'ul namanya. Muhammad Nawawi. Saya baca dalam literaturnya bahwasanya orang tuanya menamakan Muhammad Nawawi itu tafa'ul. Muhammad tafa'ul kepada Nabi Muhammad, Nawawi tafa'ul kepada Imam Nawawi di Mesir. Ya, guru saya Kiai Makmun Rawa Buaya, cerita guru saya Kiai Abdurrahman Basmol, kata beliau tuh Kiai Makmun Rawa Buaya sama Kiai Makmun sini tuh, ya, Sukabumi,
itu dua-duanya tafa'ulan kepada Kiai Makmun Seram. Tuh kata beliau begitu. Jadi tuh dua-duanya kiai. Itu banyak orang kayak begitu. Jadi intinya kita, kalau kita kepengen punya anak keturunan ulama, cinta sama ulama, jangan benci. Jangan benci. Sama siapa aja jangan benci. Wulidah dilahirkan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sanata mi'atin wa khamsina, pada tahun ya 150 beliau ya, pada tahun 150 wa wulidal imamu malikun, dan dilahirkan Imam Malik ama tahun salasatin wa samanina, 83 tahun. Wal imamu Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah ama samanina tahun 80. Wal imamu Ahmad bin Hanbalin, dan Imam Ahmad bin Hanbal ama arba'in wa sittina wa mi'atin, pada tahun 164. Wa qad jama'a Muhammadun al-Khaliliyu tarikha wafatihim wa muddata a'marihim, dan sungguh telah menghimpun oleh Muhammad al-Khalili akan tanggal wafat mereka dan masa umur-umur mereka. Min bahril khafifi al-majzu'i, daripada bahar khafif yang majzu'. Abu Hanifatan saifun lam yasid, ya, ini sama saya bacanya lam yasid, yauman fayarda. Kalau yang miasdat bingung artinya. Jangan ikutin baris. Lam yasid yauman fayarda wa malikun qat'un wa kasun kalabasan minal fakhri majd wa syafi'i wa syafi'iyu durun naddin qad faqa fil ufuki sa'da wa ahmadu marun iz maru izin qad azharuddin qad azharuddin majd. Abu Hanifata, beliau adalah saifun, seorang pedang, seperti pedang maksudnya gitu ya. Beliau itu pedang. Lam yasid, kita terjemahnya dulu. Lam yasid, belum, beliau belum pernah berburu yauman, sekalipun satu hari. Fayabda, hingga beliau meninggal dunia. Wa malikun, Imam Malik itu qat'un, ya, seorang pemotong. Wa kasun, dan ya, penegur. Kasa gitu ya, bukan enggak dapatnya ya. Kasa minal fakhri majda, beliau berpakaian daripada kemegahan, majda sebagai kemuliaan. Wa syafi'iyu, Imam Syafi'i durun duru nadin, beliau adalah mutiara yang ya berkilau. Qad faqa fil ufuki sa'da, sungguh faqa, unggul beliau. Fil ufuki, ya, di penjuru sa'da, dalam keadaan bahagia. Wa ahmadu, dan Imam Ahmad, beliau maru izzin, beliau adalah peluas ya kemuliaan. Qad azhara dina majda, sungguh beliau telah menjelaskan agama sebagai agama yang mulia. Nah, kita lihat Abu Hanifata saifun. Ini saifun ini ya, tadi kan dikatakan tadi apa? Ya, sungguh telah menghimpun oleh Muhammad al-Khalili tanggalan wafat mereka dan masa umur mereka. Mana tuh? Di mana? Abu Hanifata saifun. Ini saifun ini jumlah seluruhnya ada 150. Sin itu 60, ya itu 10. Sin itu 60. Nah, sin 60, boleh kamu tulis. Situ mengarang. Dulu saya pernah belajar paham sama guru saya, ya, besan saya ini.
guru saya Kiai Jamhari. Jadi belajar tentang hitung-hitungan dia begini. Saifun sin itu ya 60, yaitu 10. Fa itu 80, jadi jumlahnya 150. Abu Hanifata berarti ya 150 lahirnya beliau. Wa Malikun, Imam Malik, qatun qatun qaf ta ain. Qaf itu adalah 100. Ta itu adalah 9. Ain adalah 80. Jadinya berapa? 179. Kemudian Syafi'i, Imam Syafi'i, durun, mutiara, durun itu, durun, dal itu 4, roh itu 200, pas nih, 204. Wa Ahmadu, Imam Ahmad, marun, marun, mim itu, ya, mim itu, ya, 40, marun ada alif, alifnya itu adalah 1, roh tadi udah 200 pas, jadinya berapa? 241. Tulis tentang kalau nanti mau lagi mau ngajar gitu. Ujian luar. Ujian luar. Wallahu a'lam bishawab. Sama itu.